tentang menghargai perbedaan menyatukan keberagaman. Sebelum saya mengulas tema tersebut, saya ingin menjelaskan tentang menghargai. Kata menghargai itu berasal dari kata harga. Jika kita berbicara harga, identik dengan nilai. Akan tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari menghargai adalah memberi memandang penting orang lain menghormati orang lain menghargai orang lain tanpa membedakan suku agama ras dan budaya nah jadi secara umum di dalam konteks sehari-hari kita perlu menghargai orang lain yang nah, dimana sikap saling menghargai ini merupakan Landasan kita untuk hidup rukun, hidup tentram di dalam masyarakat, dalam agama Buddha, menghargai yaitu menghilangkan sikap kesombongan dalam bahasa palingnya yaitu mana. Apabila seseorang memiliki kesombongan, maka ia enggan untuk menghargai orang lain, maka ia akan merendahkan, melecehkan orang lain. Ia akan memandang orang lain rendah. Jika demikian, pemirsa yang berbahagia, kita sepatutnya dalam bermasyarakat menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menghormati kepada sesama maupun orang lain. Di dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa sikap saling menghormati, menghargai terdapat dalam maklumat seorang raja Asoka yang dimana raja ini sangat menyarankan agar kita hidup saling bertoleransi saling menghargai satu sama lain yang dimana raja Asoka ini memberikan maklumat kepada rakyatnya jangan menghormati agama sendiri dengan mencela agama orang lain apabila kita mampu menghargai agama kita sendiri berarti kita mampu menghargai orang lain dengan demikian kita dapat memberikan kemajuan perkembangan Agama sendiri maupun agama orang lain, jangan juga kita mencela. Agama orang lain menjunjung tinggi agama kita tanpa dasar yang kuat. Akan tetapi, mari kita menumbuhkan sikap saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Jadi, sikap menghargai dalam agama Buddha adalah menghilangkan keegoan menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri sehingga kita mampu menerima perbedaan maupun perbedaan suku, agama, maupun ras dan budaya. Itulah sikap dari menghargai, mampu menerima keberadaan orang lain tanpa membedakan satu sama lain. Mengapa pentingnya sikap saling menghargai? Karena sikap saling menghargai ini sangat diperlukan di masyarakat. Contohnya pada jam sekarang ini kita harus mampu membuat suasana nyaman dengan menghargai orang lain. Apabila kita mampu menghargai orang lain berarti kita akan dihargai orang lain. Nah, kita menghargai orang lain suatu saat kita akan dihargai oleh orang lain. Apabila kita tidak menghargai orang lain Nah, suatu saat juga kita tidak bisa dihargai oleh orang lain Sikap menghargai ini mengapa sangat penting? Karena sikap menghargai itu adalah tandasan utama sebagai kerukunan, kesatuan Baik bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa Jika saya boleh mengatakan Sikap menghargai ini laksana dewa dan dewi yang selalu penuh dengan ceria, penuh kebahagiaan tanpa ketercelaan. Maka dari itu, pentingnya meragai sebagai membentuk generasi muda yang baik khususnya untuk diri kita maupun orang lain. Meragai bukan berarti kita merendahkan diri kita Justru ketika kita menghargai, berarti kita mengangkat derajat kita dan juga orang lain. Saling menolong itulah sifat dari menghargai. Sifat menghargai kepada sesama adalah kita mampu menerima orang lain tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Begitu juga dengan orang lain, sikap menghargai kita mampu menerima kekurangan tanpa membedakan satu sama lain. Jadi, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menghargai sangat dijunjung tinggi sebagai bentuk kerukunan, perdamaian, kesejahteraan bagi sesama umat maupun kepada umat lain. Jadi, mana hidup bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Sepatutnya kita saling menghargai saling menghormati, menunjang untuk saling ditolong demi kesejahteraan dan kebahagiaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu di dalam masyarakat kita diidentikan dengan berbagai macam masalah. Mengapa demikian terjadi? Karena kurang adanya sikap dari menghargai orang lain. Maka dari itu, pentingnya menubuhkan sikap menghargai dengan melenyapkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kesombongan ini sangat dekat dengan kita, apabila kita mampu untuk melihat ke dalam diri, menilai ke dalam diri, mengapa kita harus sombong, mengapa kita harus lebih tinggi daripada orang lain. Bukankah kita diciptakan? Sama orang baik dan orang suci bukan ditentukan dari keturunan ataupun dari kelahiran, tetapi ditentukan oleh diri sendiri. Baik dan buruk itu juga bukan ditentukan oleh orang lain, namun ditentukan oleh diri sendiri. Dengan sikap menghargai, berarti kita sudah mengurangi kekotoran batin, kita menghilangkan ego, kita membuat. Diri kita bisa menerima orang lain, berarti kita juga bisa menerima diri kita. Apabila kita mampu menerima diri sendiri, maka kita juga harus mampu menerima orang lain. Dengan sikap menghargai, mari kita sama-sama untuk sikap saling menjunjung tinggi, derajat manusia tanpa membedakan status dan strata sosialnya. Jadi mengapa pentingnya kita menghargai sesama maupun orang lain yaitu sebagai bentuk kerukunan, kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi demikian Pernyataan yang saya sampaikan patut kita untuk menghargai sesama maupun orang lain. Jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sangat jarang orang yang mampu menghargai orang lain. Ia hanya bisa merendahkan, memandang orang lain sebagai orang yang rendah, orang yang di bawah, karena ia merasa paling tinggi, paling kaya, paling cantik. Karena paling-paling itu membuat kita buta dengan segalanya. Padahal kita bisa memahami bahwa hidup itu tidak pasti. Buat apa kita menyembungkan diri? Hanya untuk menambah kekotoran batin kita. Jika kita mampu merenungkan di dalam diri masing-masing, Kesombongan hanya membawa orang pada penderitaan. Bukan hanya menderita pada bagi diri sendiri, namun menderita juga bagi orang lain. Lalu apa yang kita harus lakukan ketika kita memiliki kesombongan, yaitu dengan sikap rendah hati atau rendah diri, menghormati orang lain, menghargai orang lain menjunjung tinggi derajat maupun bertabat orang lain. Jika kita mampu untuk menghargai, berarti kita akan mampu menciptakan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika Anda tidak mampu untuk menerima, menghargai orang lain, bagaimana Anda bisa diterima dan dihargai oleh orang lain? Maka dari itu, kita perlu mengembangkan sikap menghargai sebagai kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara sebagai bentuk interaksi sosial menciptakan Kedamaian di dalam diri maupun orang lain, sahabat, nama TV yang berbahagia, setelah tadi berbicara tentang menghargai kepada sesama maupun orang lain Sebagai bentuk kerukunan Maka Sang Buddha mengajarkan Ada enam hal yang harus kita lakukan Untuk saling ditolong, saling mencintai, saling mengasihi Untuk kedera cekcokan, kerukunan, dan kesatuan Yang keenam itu yang pertama adalah Yaitu pikiran yang disertai dengan cinta kasih pikiran yang dicintai kasih adalah pikiran yang tidak disertai kebencian, kemarahan, kejengkelan, maupun niat jahat yang ada di dalam pikiran. Pikiran merupakan landasan utama dalam melakukan hal sesuatu. Jika kita berpikir buruk, maka hasil juga akan buruk. Jadi jika pikiran kita jahat, pikiran kita buruk. Maka suatu saat kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Pikiran yang baik, yang sehat adalah pikiran yang bebas dari membenci maupun niat jahat. Apabila seseorang berprasangka buruk memandang orang lain buruk, maka akan timbul permasalahan yang ada di dalam batinnya. Jika pikiran tidak terkendali, maka ia akan mudah marah, mudah jengkel, mudah tersinggung ketika dinasihati. Marah, jadi pikiran buruk ini sangat membuat kita menderita. Kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Melakukan hal-hal yang kurang pas. Yang tidak sepantasnya kita lakukan. Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pemimpin, adalah pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Jika kita berbicara, berpikir buruk, maka, penderitaan akan selalu mengikuti kita. Apabila kita berpikir baik, maka kebahagiaan akan selalu mengikuti kita. Jadi, perlu di dalam diri kita menyadari pikiran jahat, perlu kita tinggalkan, pikiran baik, perlu kita pertahankan. Yang kedua yaitu: Ucapan yang disertai dengan cinta kasih, ucapan yang cinta kasih adalah ucapan yang tidak mengandung kata-kata kasar, berbohong, memfitnah, menyinggung perasaan orang lain. Di dalam kehidupan masyarakat, hendakkah kita senantiasa menjaga ucapan kita? saya mengibaratkan ucapan ini adalah ucapan yang selalu menjadi masalah jika ucapan itu dilakukan dengan ucapan yang tidak baik dalam konteksnya bahwa ucapan salah ini adalah seperti racun dari semua racun yang mematikan Ucapan yang salah itu sangat mematikan. Jika kita salah berucap, maka taruhannya adalah nyawa. Bayangkan saja, ketika Anda marah-marah kepada orang lain, memaki-maki, bisa saja Anda terkena karmanya, bisa saja Anda dibalik marah sama orang tersebut. Ucapan yang salah adalah ucapan yang membuat seseorang menderita. Bukan hanya diri kita, namun orang lain juga merasakannya. Apabila kita salah berucap, maka timbul ketidakharmonisan, timbul kecekcokan, salah paham, juga bisa menimbulkan perpecahan antar pribadi maupun golongan. Jadi kita perlu adanya berucap-ucap yang baik. Mengeluarkan kata-kata yang halus tanpa menyinggung perasaan orang lain. Makanya yang mulai bantikan di daro mengatakan kita harus bawa kendi. Kendi itu apa isinya? Kendalikan diri. Dan isinya jamu, jaga mulut. Artinya kita harus senantiasa mawas diri. Sadar setiap saat dengan ucapan kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan perpecahan, yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan antara kita maupun orang lain. Jadi, perlu adanya menjaga ucapan adalah sebagai bentuk kerukunan di dalam kehidupan masyarakat. Berkata-kata yang baik, berkata-kata yang halus, itulah yang harus diutamakan. Nah, yang ketiga yaitu perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Perbuatan ini merupakan bagian dari setelah berpikir, berucap, kemudian bertindak perbuatan yang baik yaitu adalah perbuatan tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh makhluk lain, tidak mengambil barang orang lain, dan tidak minum minuman yang memabukan. Apabila kita bertindak buruk menyakiti orang lain, suatu saat nanti kita akan disakiti orang lain. Jika Anda mampu mengendalikan diri, tidak menyakiti orang lain, senantiasa memberikan cinta kasih kepada orang lain, maka jauh lebih baik Anda menyakiti orang lain. Anda yang ingin bahagia, maka lakukanlah perbuatan baik melalui tindakan dengan tidak menyakiti orang lain. Bahkan, makhluk sekecil apapun, kita harus hargai mereka dengan menghargai makhluk lain. Dengan tidak menyakiti, berarti kita menghargai diri kita. Orang lain ingin bahagia, tentu kita ingin bahagia. Kita membayangkan, ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita disakiti, maka itu kan lebih sakit daripada kita menyakiti orang lain. Nah selanjutnya yaitu tidak mengambil barang yang tidak diberikan dalam konteksnya adalah tidak mencuri. Ketika kita melakukan perbuatan buruk mengambil barang yang tidak diberikan, suatu saat kita akan merasa kehilangan harta benda, sanak saudara, anak istri akibat dari kita melakukan Mengambil barang yang tidak diberikan, demikian hal juga mencuri tidak hanya mencuri barang saja. Seperti barang yang biasanya umum adalah mencuri barang-barang elektronik, akan tetapi di sisi lain, korupsi juga termasuk mencuri. Untuk sekarang, seseorang ketika mencuri tidak ketahuan, dia akan senang, dia akan bahagia, tetapi ia tidak sadar bahwa kebahagiaan itu hanya sementara. Diberatkan seperti seekor ayam yang dikasih makan, ayam itu akan senang. Ketika ayamnya tambah gemuk, ayam itu akan dipotong oleh pemiliknya. Begitulah kesenangan yang didapatkan dari mencuri itu hanya sementara. Nah, yang selanjutnya adalah perbuatan buruk. Hendaknya kita hindari yaitu minum minuman yang memabukan. Minuman memabukan membuat seseorang lupa diri, lemah kesadarannya, sehingga ia bisa melakukan perbuatan buruk. Ia bisa membunuh, bisa mengambil barang yang tidak diberikan, bisa melakukan asusila, bisa berkata bohong, kasar, memfitnah. Nah, keempat hal tersebut ia lakukan karena ia tidak memiliki kesadaran terpengaruh oleh oleh minuman-minuman yang memabukkan. Jadi pentingnya kita senantiasa menjaga diri. Tidak melakukan perbuatan buruk melalui badan jasmani demi kebahagiaan kita maupun kebahagiaan orang lain, yaitu dengan mengendalikan diri atas sang wara. Selanjutnya, yang keempat adalah memiliki sila atau kemoralan di mana sila ini terdiri dari lima yaitu bertekad tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain tidak mencuri, tidak melakukan asusila, tidak berbohong, dan tidak minuman memabukan pentingnya sila dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pengendali, sebagai dasar kita untuk menjaga tindakan kita yang tidak baik untuk menciptakan kerukunan di dalam masyarakat. Kita tidak perlu meminta-minta kepada benda-benda yang dianggap paling tinggi. Cukup kita menjalankan lima sila dengan tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain. Yang kelima adalah yaitu, saling berbagi. Saling berbagi adalah identik dengan saling memberi. Di dalam ajaran Buddha, yaitu berdana. Berdana merupakan kegiatan aktivitas, memberikan benda atau materi kepada orang lain, memberikan benda atau materi itu, seperti kita memberikan makanan kepada, akhir miskin pengamen kepada para biku maupun kepada orang yang membutuhkan seperti kebutuhan makanan minuman pakaian dan sebagainya akan tetapi dalam konsep luasnya bahwa memberi ini tidak hanya bentuk materi bentuk materi pun juga bisa yaitu dengan memberikan kebebasan berpendapat kepada orang lain menghargai orang lain memberikan kenyamanan memberikan senyuman pun juga termasuk perdana jadi dalam konteksnya Berdana tidak hanya materi tetapi juga Dalam bentuk non materi Nah yang keenam adalah Yaitu memiliki pandangan benar Artinya memiliki pandangan benar Kita bisa melihat Segala sesuatu itu dengan Real atau nyata Sang Buddha memahami Tentang adanya duka, anicca, dan anatta Akan tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari Memiliki pandangan benar sangat penting. Mengapa? Ketika kita berhadapan dengan informasi yang mengandung konflik, pertentangan, kita perlu mengklarifikasi informasi tersebut. Kita tidak boleh percaya begitu saja, tidak boleh. Kita mendapat informasi hanya katanya, tetapi kita perlu melihat lagi kebenaran dan. Kebenaran dan fakta yang sesungguhnya, jika kita mampu untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Pemirsa yang berbahagia, berbicara dengan perbedaan. Kita diciptakan selalu berbeda Wajah berbeda Tingkah laku berbeda Status juga berbeda Apa pentingnya kita menghargai Perbedaan Karena perbedaan Dimanapun kita berada Kita pasti selalu menemukan Namanya perbedaan Perbedaan itu adalah hal yang sangat tidak baik bagi orang yang belum memahami bahwa perbedaan itu adalah sesuatu hal yang indah. Sesuatu hal yang menajubkan apabila kita bisa menerima perbedaan. Menghargai perbedaan berarti kita bisa menghargai keberadaan orang lain tanpa mengenal status agama suku res maupun agama budaya juga termasuk dan apabila kita mampu menghargai perbedaan maka kita akan mudah akan mudah dalam melakukan interaksi sebagai bentuk kerukunan dan kesatuan bayangkan saja ketika anda menanam bunga mawar yang merah. Jika bunga mawar itu hanya satu warna, maka tidak indah. Tapi ketika Anda menanam berbagai macam bunga mawar dengan warna yang berbeda-beda, maka itu akan tampak indah. Seperti halnya perbedaan akan indah ketika kita saling Memiliki sikap toleransi antara satu sama lain, seindahnya warna pelangi lebih indah, perbedaan dalam bentuk kebersamaan. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak ragam budaya agama. Akan tetapi, perbedaan bukan berarti penghalang untuk kita saling berdampingan, saling. Menyapa, saling berinteraksi, saling membantu, dan saling menolong. Jadi, bahwasannya bahwa perbedaan itu adalah sangat indah. Jika kita mampu menerapkan sikap toleransi, maka disitulah sikap perbedaan kerukunan bisa dijunjung tinggi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin Anda pada saat ini bisa melihat bagaimana budaya kita, agama kita yang memiliki banyak keberagaman, itulah hasil dari kekayaan Indonesia. Tanpa memandang satu sama lain, tanpa membedakan satu sama lain, mari kita ciptakan kesatuan dan kerukunan. Sang Buddha mengajarkan kita perlu adanya cinta kasih. Cinta kasih ini adalah mencintai semua orang, semua makhluk tanpa membedakan satu sama lain. Sahabat Dhamma TV Dimanapun Anda berada Pada kesimpulannya bahwa Kita patut menghargai Perbedaan Patut menghargai Keberagaman Dengan Menanamkan sikap saling menghargai Saling menghormati Saling menolong maka kedamaian pun akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan pun akan kita dapatkan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain pentingnya penerapan enam hal yang harus dilakukan yang harus dikerjakan yaitu berpikir baik yang disertai dengan cinta kasih berucap baik yang dicintai dengan cinta kasih berbuat baik diceritai dengan cinta kasih memiliki moralitas yang baik saling berbagi satu sama lain saling memberi tanpa membedakan satu sama lain yang keenam yaitu memiliki pandangan benar penanaman sikap Toleransi, hendaklah dilakukan kepada anak sejak usia dini. Pada masa-masa tersebut, anak akan mudah menyerap, mudah memahami apa yang diberikan kepada anak tersebut. Jika seseorang memiliki sikap toleransi, maka ia akan mampu menghilangkan. Ke egoan yang ada dalam dirinya, kesombongan, menganggap dirinya lebih. Memang sikap toleransi ini sangat diperlukan di dalam masyarakat. Perbedaan bukan menjadi penghalang bagi kita. Jadikanlah perbedaan sebagai bentuk kerukunan, kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Memang suasana perbedaan bagi orang yang sulit memahami, maka perbedaan itu akan dijadikan senjata atau bahan yang bisa meruntuhkan keutuhan suatu bangsa. Dengan toleransi, maka kita akan mampu menghargai, menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan bagi diri sendiri maupun orang lain. Memang, pada kenyataannya, seseorang sangat sulit. Untuk menghargai perbedaan, akan tetapi kalau kita mampu berusaha, mampu melihat perbedaan sebagai bentuk keindahan, maka keengganan kita untuk menghargai orang lain apabila kita mampu. Menghargai orang lain, maka kita akan mampu menghargai diri kita, apapun bentuknya, apapun warna kulitnya, sukunya, agamanya. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain, maka itu sang Buddha. Mengajarkan kita untuk memancarkan cinta kasih dengan tidak membenci, tidak menyakiti orang lain, tanpa membedakan satu sama lain. Memang, bahwa perbedaan itu adalah hal yang indah jika kita mampu. Menerima perbedaan sebagai keberagaman, menciptakan kerukunan sebagai bentuk dari toleransi. Sebagai manusia yang bisa berpikir, kita hendaknya berpikir-pikir yang baik, berpikir positif. Jangan berpikir yang tidak baik, berpersangka buruk kepada orang lain. Perbedaan memang membuat kita Menjadi ego karena kita belum mengerti bahwa perbedaan itu adalah indah, nah, jadi pemirsa yang berbahagia. Perbedaan, seperti saya jelaskan tadi, bukan penghalang kita untuk saling membantu, saling menghargai satu sama lain, hidup berdampingan. Bagaimana cara kita menyatukan keberagaman? Salah satunya yaitu dengan menerapkan kebinekaan, walaupun berbeda namun tetap satu. Kita harus mengadakan berbagai macam kegiatan, seperti dialog antara agama maupun antara etnis lainnya. Bahwasannya, bahwa menyatukan itu akan sulit ketika. Beberapa pihak sulit untuk mendapatkan komunikasi antara satu dengan lainnya. Dengan menyatukan keberagaman, mengadakan dialog diskusi, atau musyawarah lainnya, maka kita akan mampu menyatukan keberagaman kita. Kita agama boleh beda suku boleh beda tapi darah kita tetap sama yaitu sama-sama merah maka dari itu kita perlu menjunjung tinggi kebenikan walaupun berbeda namun kita tetap satu Nilai-nilai dari kebenikan jika dipraktekan maka akan mengokohkan keutuhan bangsa kita. Menyatukan dari yang jauh menjadi dekat, yang dekat akan semakin dekat ketika kita mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Yang kedua adalah memiliki sikap saling toleransi satu sama lain, dengan memiliki keterbukaan mampu mendengarkan pendapat orang lain. Itulah salah satu bentuk menyatukan. Keberagaman yang ketiga adalah sikap saling terbuka. Jadi, kita sebagai manusia, konteksnya dalam agama, bahwa kita perlu mengadakan kajian-kajian agama agar kita tidak buta dengan pengetahuan. Orang tidak tahu karena ia tidak mau belajar. Apabila orang sudah belajar, maka ia akan mampu akan mengetahui apa yang diajarkan. Jadi penerimaan keberagaman dengan menyatukan sikap saling toleransi, mengadakan dialog antar agama antar sesama maupun pemerintah. Selain itu juga kita perlu menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sarani Adama. Seperti enam hal yang sudah dijelaskan tadi yaitu kita harus memiliki perbuatan, pikiran, dan ucapan disertai dengan cinta kasih, saling memberi, memiliki moralitas yang baik, dan memiliki pandangan benar. Memang wawasan bahwa keberagaman itu adalah hal yang patut kita hargai, kita junjung tinggi, itulah pribadi kita berbeda dengan orang lain apabila kita mampu menerima keberagaman dengan mengikis keegoan kita maka kita akan mampu menyatukan yang jauh menjadi dekat tanpa memandang suku ras dan agama Mari kita rangkul, mari kita kasihi, mari kita baur membaur, saling menolong, untuk saling menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jika kita mampu untuk menciptakan perbedaan. Menciptakan perbedaan sebagai kesatuan menjadi keberagaman, maka kita akan mampu mencapai kesejahteraan bagi diri kita maupun orang lain. Pemirsa yang berbahagia. Penting adanya komunikasi juga sebagai salah satu bentuk menyatukan keberagaman. Komunikasi yang baik, menjaga relasi yang baik, menumbuhkan sikap saling toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai, itulah letak dari kesatuan keberagaman. Dengan tipe yang berbahagia, pentingnya menanamkan toleransi, pentingnya menanamkan sikap toleransi kepada sesama maupun kepada orang lain. Jika kita berbicara denang, tentang toleransi, maka kita akan berbicara tentang keberagaman, bagaimana cara kita menciptakan kerukunan dan kesatuan. Penanaman toleransi ditujukan kepada masyarakat luas. Jika kita mampu menanamkan toleransi, maka kita mampu menciptakan kedamaian. Penanaman toleransi ini kita lakukan sejak usia dini. Jika kita berbicara tentang penanaman menteransi kepada anak usia dini, berarti kita berbicara dengan perkembangan psikologi. Di mana peranan orang tua terhadap anak sangatlah penting. Pentingnya pendidikan kepada anak yaitu dimulai sejak dalam kandungan. Yang dimana Anak tersebut akan membuat dampak yang negatif apabila orang tua berpikir buruk, berbuat buruk, maka outputnya, anak pun juga akan mengikuti orang tuanya. Hal yang paling dominan yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor keluarga ini berasal dari gen keturunan dari bapak atau ibu, akan tetapi faktor lingkungan. Juga mempengaruhi John Locke mengatakan bahwa anak usia dini, yaitu seperti kertas yang putih yang kosong tanpa ada coretan, semua itu tergantung dari lingkungan bagaimana orang tua mengarahkan anak untuk menanamkan sikap moralitas yang baik, pribadi yang baik, dengan menanamkan sikap saling menghormati kepada sesama mengajarkan anak berbuat baik mengajarkan anak menghormati kepada yang lebih tua menyakan anak bergaul dengan anak-anak yang baik dengan cara penanaman sikap toleransi kepada anak satu saat anak ini akan memiliki sikap yang baik Memiliki pribadi yang mampu menghargai orang lain, yang mampu menghargai perbedaan, yang mampu menghargai satu sama lain. Pendidikan memang sangat baik ketika dilakukan pada usia dini, ketika usia. Ini anak tersebut akan mudah menyerap apa yang diajarkan oleh orang tua maupun guru. Pentingnya penanaman sikap toleransi kepada anak dilakukan dengan secara sederhana. Misalkan Anda di rumah yang mempunyai anak, usahakanlah ketika anak memiliki suatu barang atau benda, usahakan untuk membagi kepada orang lain ajarkanlah kepada anak tersebut bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Ketika Anda mendidik anak tersebut jadi orang baik, maka hasilnya juga baik. Tetapi ketika Anda sebagai orang tua mendidik anak yang tidak baik, maka anak tersebut juga akan berdampak pada hal, -hal yang tidak baik. Pentingnya pendidikan ini perlu diterapkan kepada anak tersebut sebagai bentuk penanaman sikap moralitas, toleransi, saling menghargai, tenggang rasa, menjunjung tinggi keberagaman, perbedaan satu sama lain. Jadi diibaratkan orang tua ini sebagai pengendali. Kemanapun anak pergi, kita perlu mengawasi, perlu memberikan arahan, nasihat kepada anak tersebut. Jangan sampai kita ketika menasihati marah-marah kepada anak tersebut yang mengakibatkan trauma terhadap orang tua. Banyak di masyarakat ketika anak berbuat salah itu dimarah secara habis-habis. Yang benar adalah Anda menasihati dengan lembut dengan tidak memaksa kehendak dengan tidak memarahi apalagi memukuli itu akan menjadi penghambat sikap anak terhadap toleransi. Jadi pada kesimpulannya bahwa penanaman toleransi dilakukan sejak usia dini yaitu dengan memberikan cara pendidikan moralitas yang baik sikap yang baik saling menghormati kepada sesama saling memberi sahabat dhamma tv dimanapun anda berada mari kita renungkan bahwa perbedaan itu bukan penghalang bagi kita, untuk hidup saling berdampingan, saling menolong, dan saling menjaga kerukunan satu sama lain. Jadikanlah perbedaan sebagai bentuk kerukunan, bukan bentuk perpecahan. Marilah kita tanamkan sikap saling toleransi saling menghargai perbedaan saling menolong saling menerapkan nilai-nilai kebenikan walaupun berbeda tetapi kita tetap satu oleh karena itu mari kita sama-sama saling menjaga saling mengasihi saling mencintai saling menjaga kerukunan satu sama lain dengan bersikap terbuka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menerima apapun agama itu, suku maupun ras agama kita patut menghargainya. Oleh karena itu sekian apa yang bisa saya sampaikan apabila ada kata-kata saya yang salah yang kurang berkenan di hati Anda sekalian mohon dimaafkan semoga kita semua hidup bahagia panjang usia selalu sehat. Saya akhiri Sabbe satta bhavantu semoga semua makhluk hidup berbahagia.